Polsek Sawahan Polrestabes Surabaya berhasil mengungkap kasus penggelapan mobil yang dilakukan oleh tersangka berinisial OPP bersama dua rekannya yang kini masih dalam pengejaran. Kepada petugas, tersangka mengaku bahwa sebelumnya telah melakukan penggelapan sebanyak 19 mobil dari berbagai daerah. Dari kasus tersebut, petugas berhasil menyita barang bukti berupa 2 motor dan 7 unit mobil. Dan atas perbuatannya, tersangka disangkakan dengan pasal penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Kalau menurut keterangan tadi dari pelaku, dipakai untuk membayar utang sejumlah kurang lebih 300 juta dan saat ini sudah bisa dilunasin, dan daerah pemasaran maupun daerah operasionalnya dia Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Penandanya tindak lanjut penandanya belum diamankan. Iya, saat ini yang sudah bisa kita amankan ada 7. Untuk para penandanya tidak di satu tempat tetapi ada di beberapa tempat, yaitu ada di Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Dan mudah-mudahan ini semua bisa segera kita ungkap untuk kita tindak lanjuti, untuk bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.